Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya menjasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya menanda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta dikongkan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan persoalan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan kemas kini bagi sumbangan tunai rahmah STR. Okey, yang mana kemas kini bagi STR ini telah pun dibuka bermula daripada 1 Mac 2022 sehingga kepada 1 Mac 2023 sehingga kepada 31 Mac 2023 dalam tempoh sebulan ini, dan hari ini dah 18 Mac 2023 kita hanya mempunyai baki sekitar 13 hari lagi. Okey, jika kita lihat daripada soalan lazim yang dikemukakan di laman web bantuantunai.hasil.gov.my, dia kata permohon yang perlu membuat kemas kini STR ni adalah mereka yang tidak pernah mengemas kini permohonan selama 3 tahun berturut-turut sepanjang pelaksanaan BHH pada tahun 2020, BPR Bantuan Prihatin Rakyat pada tahun 2021 dan juga BKM pada tahun 2022, dan juga bagi mereka yang mempunyai perubahan terhadap maklumat terkini dalam status kehidupan mereka ni, jadi mereka juga boleh membuat pengemaskinian terhadap permohonan ataupun penerimaan STR mereka, yang mana kemaskinian ini boleh dilakukan secara online di laman web hstr.hasil.gov.my ataupun secara borang manual boleh didapati di pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, jadi persoalan yang saya ingin jawab berkenaan dengan kemas kini ini adalah, walaupun dia ada menyatakan jika tidak ada sebarang perubahan, anda tidak perlu membuat sebarang kemas kini, tetapi hasil perbualan secara lisan, secara bersemuka saya dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri yang ada membuka kios di kawasan-kawasan kediaman anda, jadi di kawasan kediaman saya telah pun berjumpa, sebab saya juga orang kata macam sedikit keliru lah berkenaan dengan kemas kini ni, sebab dia punya kriteria tu macam pada saya mungkin agak kurang jelas. Jadi jawapan beliau yang mudah adalah kemas kini sahaja, sama ada secara online ataupun mungkin bagi mereka yang mempunyai sedikit masalah ataupun ada isu untuk mengakses secara online, boleh membuat kemas kini secara manual di terhadap kios-kios yang dibuka oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Dan kemudian apabila saya berbincang dan kita melihat kepada status STR salah seorang ahli keluarga saya, dan apabila kita lihat kepada status yang seperti saya kongsikan di tepi ini, di bahagian pekerja ditulis tidak bekerja dan di bahagian pendapatan kasar pula ditulis kosong. Ini adalah yang saya dapat lihat dalam permohonan ataupun orang kata semakkan status penerimaan STR salah seorang ahli keluarga saya. Jadi bila status ni menjadi sebegini, dia mungkin akan menimbulkan isu. Kalau dia tak menimbulkan isu sekarang, tetapi dia mungkin akan menimbulkan isu pada masa hadapan. Jadi sebab itu kebanyakan penerima sumbangan tunai rahmah ini digalakkan untuk membuat kemas kini, walaupun pada tahun 2021 ataupun 2022 anda telah membuat kemas kini, tetapi mungkin disebabkan perubahan terhadap nama bantuan, perubahan terhadap sistem sedikit barangkali menyebabkan ada maklumat-maklumat yang tidak dibawa ke hadapan ataupun tidak di carry forward, menyebabkan contohnya seperti pekerjaan ahli keluarga saya ni, pendapatan ahli keluarga saya ni berubah menjadi kosong. Ini bukan satu perkara yang orang kata, oh tak apalah, biarlah kosong, tak apalah, biarlah tak ada pekerjaan, so memang akan dapat juga bantuan. Dia bukan macam tu. Sebab dibimbangi, jika tidak dikemas ini menyebabkan mungkin pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri meragui status penerima ini. Mungkin penerima ini pada tanggapan mereka, mungkin sudah tidak ada di atas
di atas dunia ni lah, macam tu lah secara mudah untuk mengatakan. Jadi mereka nak tahu bahawa penerima ni masih lagi ada, masih lagi hidup, masih lagi sihat di muka bumi. Sebab tu dia perlu dikemaskini pada pandangan mereka. Jadi menyelakkanlah, mungkin pada tahun ini bagi yang tak kemaskini anda masih akan dapat, tetapi mungkin tahun depan secara tiba-tiba kalau kerajaan semakin nak mengawal perbelanjaan dan sebagainya, tiba-tiba pada fasa pertama untuk tahun 2024 mungkin pembayaran anda tidak akan diterima disebabkan status anda ni tidak diketahui sama ada masih ada ataupun tidak. Okey, jadi untuk mereka yang masih lagi belum membuat kemaskini bagi STR ni, anda boleh menggunakan peluang dan juga ruang yang ada untuk mengemaskini. Untuk kemaskini yang selain daripada tempoh sekarang ini, kita tidak tahu, berbanding dengan BKM dulu, BKM dibuka untuk kemaskini beberapa kali. Setiap kali dalam tempoh sebelum pembayaran BKM bermula pada tahun lepas, akan dibuka untuk kemaskini bagi BKM pada waktu itu. Tetapi untuk STR ni kita tak tahu sama ada dia akan buka sekali saja ataupun dia akan buka beberapa kali selepas ataupun sebelum pembayaran bagi STR ini dilakukan. Jadi kalau kata ada yang masih lagi ragu-ragu dan sebagainya, anda boleh menggunakan apa saja mekanisme yang ada secara online ataupun secara borang manual untuk membuat kemaskini bagi STR ini. Okey, dari segi yang saya lihat, dari segi perkongsian dokumen yang perlu dikemaskini jika kita melakukan kemaskini adalah berkaitan dengan status perkahwinan, sama ada berkahwin, berpisah atau bercerai hidup ataupun ada yang sudah mengalami kematian dan sebagainya. Itu adalah dokumen-dokumen yang perlu disertakan. Bagi pendapatan dan sebagainya, ianya tidak diminta oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Hanya yang ada perubahan sahaja berkaitan dengan perkahwinan, itu anda perlu mengemukakan sebarang dokumen bagi membuktikan bahawa perkara itu adalah benar-benar wujud. Selain daripada itu, mereka yang ada mengalami pertambahan anak dan sebagainya, anda boleh membuat penambahan bilangan anak di dalam kemaskini STR ini, yang mana perkara itu pihak lembaga hasil akan terus membuat semakan dengan Jabatan Pendaftaran Negara bagi melihat kesahihan penambahan itu. Tidak ada sebarang dokumen yang perlu disertakan. Okey, jadi saya harap dengan sedikit penjelasan yang telah pun saya perolehi daripada pihak lembaga hasil dalam negeri itu sendiri dapat membantu anda yang mungkin masih lagi belum melakukan sebarang kemaskini. Gunakan sedikit masa yang ada, ruang yang ada, dan mungkin kalau tak salah saya hari Sabtu juga mereka ada buka. Jadi kemaskinilah bagi menyelakkan permasalahan terhadap bayaran STR ataupun bayaran bantuan kerajaan pada masa hadapan. Jadi itu saja sedikit info yang saya nak kongsikan pada hari ini. Jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fido Selamat, Facebook saya, Fido Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Fido Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.